kehilangan Jailton Paraiba dalam skuad utama Sabah FC, kini terungkai. Menjelang jendela perpindahan kedua pada Julai ini, Sabah FC membawa masuk dua tonggak import iaitu pemain dari Brazil, Ramon Machado de Machado dan bekas sayap kanan Kelantan FC, Miguel Cifuentes. Penyerang baharu, Ramon Machado mampu membantu mempertajamkan jentera serangan sang badak kerana dilihat posisi tersebut masih dalam keadaan yang lemah. Bekas pemain Kelantan FC, Cifuentes memiliki kelebihan mampu beraksi di beberapa posisi antaranya pertahanan kanan, sayap kanan dan pemain tengah. Ramai penyokong mula mempersoalkan nasib pemain kelahiran Brazil, Jailton Paraiba kerana kelibatnya dalam sesi latihan dan ketika aksi menewaskan Kelantan United FC, tidak kelihatan. Namun begitu, kehilangan pemain berketinggian 1.66 meter itu akhirnya terjawab apabila Jailton memuat naik satu hantaran di media sosial Instagram miliknya dengan mengatakan kepada para penyokong bahawa dia dalam keadaan yang baik. Jailton juga memberi bayangan bahawa masih kekal bersama Sabah FC namun bukan sebagai kesebelasan utama tetapi hanya pemain simpanan pasukan bawah 23 tahun. Kenyataan menerusi Insta story Jailton itu secara tidak langsung menjawab persoalan para penyokong mengenai kehilangan pemain yang memiliki tubuh badan yang kecil itu. Walaupun tidak mempunyai rekod jaringan namun pemain kelahiran Brazil itu mencatatkan 5 hantaran bantuan dalam 14 penampilan Liga Super dan mengumpul 831 minit permainan untuk The Rhinos. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.